Halo pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Palembang mengaku jadi korban begal. Padahal motor yang dicicil dibawa kabur pria selingkuhannya. Saya Syafi Nasnasyar, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran muda 86. Kebakaran di pemukiman padat Cengkareng, Jakarta Barat dipicu korsleting listrik di tiang listrik depan rumah warga yang menyambar. Api cepat membesar membuat warga panik. Warga menyelamatkan 10 orang dari dalam rumah termasuk 2 bayi. Video amatir warga merekam kebakaran yang melanda salah satu rumah di pemukiman padat penduduk di kawasan Jalan Berdikari 1, Cengkareng, Jakarta Barat. Warga panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya agar tidak merambat ke rumah lain. Banyaknya bahan yang mudah terbakar di dalam rumah yang dijadikan sablon ini membuat api dengan cepat membakar bangunan beserta isinya. Saksi mata menyebut api berasal dari percikan korsleting listrik di tiang listrik yang ada di depan rumah yang terbakar. Ini dari korsleting listrik yang kita tahu. Terus? Ya, udah ngebrebet di situ. Udah nggak tahu kemananya masuknya, kita nggak tahu totong ke dalamnya. Matang well ya, mungkin ada mungkin kabel yang kebakar, netes kali. Ini yang kebakar apa sih, Pak? Itu sablon. Kenapa? Kebakarannya gara-gara apa? Korslet listrik. Dari mana tuh? Bagian mana? Ini dari depan, itu nempel ke seng. Atap itu, atap seng, ini kabel depan. 10 orang karyawan rumah sablon dan 2 orang bayi berhasil keluar diselamatkan warga sebelum api membesar. 14 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi berhasil menjinakkan api 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Helmi Sang Jambati melaporkan. Tembakan peringatan dan gas air mata dilepaskan polisi saat membubarkan tawuran warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Namun warga menyerang balik polisi dengan anak panah dan batu serta menghalau menggunakan pencahayaan laser. Polisi melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata untuk bisa membubarkan aksi tawuran warga yang terjadi di Jalan Kandea, Makassar, Sulawesi Selatan. Namun saat akan membubarkan, polisi mendapat perlawanan dari warga dengan menggunakan anak panah, lemparan batu, bahkan menggunakan pencahayaan laser. Warga yang berkumpul di lokasi diimbau pulang ke rumahnya masing-masing. Tawuran ini diduga disebabkan dendam lama meski sebelumnya sempat dimediasi di Polrestabes Makassar. Warga tersebut saling serang. Jadi untuk kedua belah pihak sempat dibubarkan dengan menggunakan gas air mata mengingat kondisi di lapangan yang sangat tidak memungkinkan untuk dilerai dengan bubarkan begitu saja. Kemudian warga juga sempat melakukan perlawanan terhadap petugas. Polisi menyita barang bukti busur dan bom molotov dan masih berjaga di lokasi untuk mencegah aksi tawuran susulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur melaporkan. Dipadati ratusan pengunjung, 2 tempat hiburan malam di Bekasi, Jawa Barat disegel petugas. Selain banyak pengunjung tidak jaga jarak dan tidak memakai masker, diskotik ini nekat beroperasi hingga dini hari, melanggar aturan jam malam saat PPKM level 3. Ratusan pengunjung memadati tempat hiburan malam di jalan pinggir Kali Kalimalang, Tambun Selatan, Bekasi saat dirazia petugas. Sejumlah pengunjung bahkan nekat tidak menjaga jarak dan tidak memakai masker. Setelah didata, ratusan pengunjung diskotik ini dibubarkan petugas.
Diskotik ini nekat beroperasi melanggar aturan jam malam dalam masa PPKM level 3. Ya, memang ada waktunya. Tapi kan ini juga kan enggak, kita kan masih berpencar-pencar, enggak penuh kan? Ya udah sekarang Bapak silakan ambil KTP saya. Enggak jadi masalah. Petugas kemudian menyegel tempat hiburan malam ini. Razia untuk operasi dalam rangka PPKM level 3. Yang mana dua diskotik hiburan malam ini kita berhentikan, kita tutup dan disegel dan diponis lain oleh karena melanggar aturan jam yang telah ditentukan dan saat sekarang yang sudah jauh malam dan hampir pagi. Satres Narkoba Polres Metro Bekasi dan Satpol PP akan memberikan sanksi pidana terhadap pengelola tempat hiburan malam yang melanggar aturan PPKM level 3. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Polisi masih menyelidiki penembakan yang menewaskan seorang guru agama di Tangerang, Banten. 6 anggota keluarga korban termasuk istri diperiksa polisi. Korban ditembak di depan rumahnya usai sholat maghrib di masjid. Istri almarhum Ustadz Arman alias Alex bersama 3 orang anaknya dijemput penyidik Polres Metro Tangerang Kota dari rumahnya di Jalan Nayan Sabah, Kunciran untuk menjalani pemeriksaan. Petugas juga akan memintai keterangan terkait kasus penembakan yang menewaskan suaminya. 6 anggota keluarga lain yakni adik ipar, keponakan dan sepupu korban juga menjalani pemeriksaan. Keterangan keluarga akan digunakan polisi untuk kepentingan penyelidikan. Keluarga? Suami, adik, ponakan, adiknya anak ponakan. Itu dibawa kemana, Bu? Bawa ke Polsek. Untuk diminta keterangan atau kemana? Iya, untuk diminta keterangan. Berarti 5 orang ya, Bu ya? Korban ditemukan tersungkur setelah ditembak oleh orang tak dikenal saat akan masuk ke rumah usai menjalani sholat maghrib di masjid. Dari olah TKP, polisi mendapati lubang bekas peluru di pintu rumah korban. Pelaku diidentifikasi memakai seragam ojek online dan menembak korban dari jarak dekat sebanyak 1 kali. Diduga pelaku berjumlah 2 orang telah memantau korban sejak beberapa hari sebelumnya. Polisi membentuk tim khusus untuk memburu 2 pelaku. Dari Tangerang, Sukron melaporkan. Polda Metro Jaya dan Polres Metro Tangerang Kota memeriksa 5 orang saksi, diantaranya keluarga, tetangga, dan orang terakhir yang bersama dengan korban selaku Ketua Majelis Taklim di Tangerang. Dan berikut pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus. Kemudian juga tim masih melakukan analisa CCTV yang ada, ya, karena memang kejadiannya sudah mulai gelap, ya, termasuk juga beberapa alat-alat bukti yang lain, termasuk proyektil. Karena penembakan itu menembus, kemudian proyektilnya sempat menyasar ke pintu rumah si korban sendiri. Dari proyektil ini kemudian dari tim LAFOR sedang menganalisa untuk mengetahui senjata apa yang digunakan oleh pelaku ini. Seorang wanita ditemukan tewas di kamarnya yang terkunci di Johar Baru, Jakarta Pusat. Kondisi korban mengenaskan berupa tulang belulang. Diduga korban telah tewas sejak 1 bulan lalu. Polisi melakukan olah TKP dan memeriksa jasad Dewi Wijani, wanita lansia yang ditemukan tewas di kamar rumahnya di Jalan Keramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat. Warga curiga karena korban tak pernah keluar rumah sejak 1 bulan lalu. Warga pun mendobrak pintu rumah dan kamar korban yang terkunci dari dalam. Betapa terkejutnya didapati wanita 87 tahun ini tewas di atas kasur. Kondisi korban ditemukan mengenaskan, hanya tersisa tulang belulang dengan rambutnya yang panjang. Diduga korban telah tewas sejak 1 bulan lalu, selama ini korban tinggal sendirian di rumahnya. Sebulan lebih, si ibu nggak pernah kelihatan mondar-mandir, biasanya tuh sering jalan gitu ya. Kita coba masuk ya ke dalam, ya memang agak susah karena rumah dikunci kan. Nah terus pas kita udah bisa buka kuncinya, itu kita tetap nggak bisa masuk karena rupanya dislot dari dalam. Nah di situ kita udah mulai curiga nih. Usai diidentifikasi, jasad korban dibawa ke RSCM Jakarta untuk divisum.
Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan 3 petugas lapas sebagai tersangka dalam kebakaran lapas Tangerang yang menewaskan 48 orang napi. Ketiga petugas jaga tersebut dinilai lalai hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Usai gelar perkara, penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan 3 orang petugas lapas sebagai tersangka kasus kebakaran lapas Tangerang. Ketiga petugas yang berjaga saat kebakaran di Lapas Tangerang ini dinilai melanggar pasal 359 KUHP yang menyebabkan kelalaian hingga menimbulkan korban jiwa. Sementara ini 3 orang ditetapkan sebagai tersangka yang semuanya adalah petugas dari lapas. Sedangkan bentuk kealpaannya mungkin nanti tidak kita uraikan secara khusus karena ini merupakan materi daripada penyidikan. Polisi masih mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi ahli dari Universitas Indonesia dan IPB untuk mengetahui sumber api dan perkiraan waktu terjadinya kebakaran. Kebakaran di Blok C2 Lapas Kelas 1 Tangerang ini menewaskan 48 orang narapidana. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Abdul Rosid, Nanda Gutama melaporkan. Aksi begal sadis dengan senjata tajam beraksi di kawasan Kabupaten Bekasi terekam CCTV. Pelaku beraksi dengan memepet korban hingga terjatuh. Korban terluka saat berupaya melawan pelaku yang membawa kabur motornya. Aksi begal sadis yang terekam kamera CCTV ini terjadi di Jalan CBL Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 3 pelaku memepet korban hingga terjatuh, 2 pelaku memegang senjata tajam langsung menyerang korban yang saat kejadian berupaya melawan. Pelaku berhasil menggasak motor sementara korban terluka terkena sabetan senjata tajam di tangan sebelah kiri. Saksi menyebut aksi begal sadis terjadi pada dini hari saat kondisi jalan sepi. Korban sempat berteriak meminta tolong pada warga. Baku hantam di sini, sudah teriak-teriak begal tuh, tolong, 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 sambil berantem. Saya udah dengar di situ, saya langsung keluar. Dengan panik juga saya keluar, tiba-tiba ya sudah pergi gitu aja sih. Berarti dalam CCTV itu si korban sempat melakukan perlawanan bang ya? Perlawanan. Jadi sambil perlawanan sambil teriak tolong, tolong, tolong. Begalnya ada berapa orang sih bang? Saya lihat 3 orang bang. Lokasi kejadian disebut warga rawan aksi kejahatan. Dalam satu pekan terakhir, sudah 3 kali terjadi aksi pembegalan. Warga berharap polisi bisa segera menangkap pelaku yang sudah meresahkan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi melaporkan. Pemirsa, seorang wanita pejalan kaki di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menjadi korban jambret handphone. Aksi pelaku yang mengendarai motor terekam CCTV. Wanita ini tengah berjalan kaki saat bermain handphone di Jalan Petai 5, Cipete, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari arah belakang, seorang pria mengendarai sepeda motor mendekati dan langsung menjamret handphone yang dipegangnya lalu kabur. Korban sempat mengejar, namun gagal ditambah lokasi yang sepi. Warga menyebut aksi penjamretan berulang kali terjadi di lokasi karena sepi. Sebelah situ juga, siang juga, anak kecil. Apa tuh? HP juga gitu. Oh, berarti emang rawan bang ya? Ya, udah sih kalau agak siang malah sepi malah. Malah sepi. Warga berharap pelaku bisa segera ditangkap. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Makam korban ritual tumbal pesugihan di Goa, Sulawesi Selatan dibongkar polisi. Ditemukan sejumlah luka akibat tindak kekerasan. Selengkapnya akan kami hadirkan tetap di Sergap. Bantuannya, bantuannya.